Satlantas Polres Metro Depok melakukan pengamanan di beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas selama libur panjang. Kompol Andi Muhammad Indra Waspada mengatakan pengamanan dimulai dari pagi hari sampai malam hari yang sudah dilakukan sejak Rabu 28 Oktober 2020. Satlantas Polres Metro Depok mengerahkan 78 personil per hari untuk mengawal kelancaran lalu lintas selama libur panjang tersebut. Konsep operasi kali ini dilakukan tanpa adanya penindakan lalu lintas dan lebih mengedepankan kegiatan yang bersifat simpatik. Baik, jadi kami lanjutkan berkaitan dengan strategi dari Satlantas Polres Depok dalam rangka mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas menjelang libur panjang ini adalah yang pertama, kita melaksanakan kegiatan pengamanan-pengamanan di titik-titik keramaian, yaitu pertama di objek wisata, kemudian yang kedua di pusat-pusat perbelanjaan, dan yang ketiga adalah mengantisipasi kepadatan dari arah tol menuju ke arteri. Tiga titik lokasi ini yang kita amankan mulai dari pagi, siang, sore sampai dengan malam hari. Dan ini kita laksanakan mulai kemarin hari Rabu sampai dengan hari Minggu nanti. Kekuatan sini personel yang kita libatkan per harinya kurang lebih sebanyak 78 personil per hari kegiatan. Artinya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang pertama adalah di tempat-tempat keramaian yaitu di objek wisata termasuk di pusat-pusat perbelanjaan, yang terakhir adalah pintu masuk keluar tol menuju ke arteri. Kenapa demikian? Karena berdasarkan daripada surat dari Kementerian Perhubungan dalam ini Diphuldar, yaitu pembatasan daripada truk sumbu 3 tidak boleh beroperasi selama libur Maulid Nabi ini. Artinya apabila nanti ditemukan adanya truk sumbu 3 di dalam tol, itu akan dikeluarkan ke arteri. Untuk mengantisipasi itu, kita dari Satlantas Polres Depok mempersiapkan personil kita untuk apabila truk itu dikeluarkan dari arteri, kita akan keluarkan lagi menuju ke jalur yang lain sehingga tidak terjadi kemacetan pasca truk tersebut dikeluarkan dari tol menuju ke arteri. Dari Depok, Jawa Barat, Syifa dan Uriah Tribrata TV. Salam Tribrata.